ada ramai yang antara kita. Memang alhamdulillah kita memberi makanan kepada kucing. Namun tidak terkawal pergerakan kucing itu yang nak pergi dia ke tempat itu. Dan itu salah satu daripada kita adakan idea buat taman kucing. Yang mana kucing kelangganan-kelangganan ini kita ambilkan dan kita satukan satu tempat. Dan mereka kucing-kucing ni yang miau tahu lah kan, dia bukan kadang-kadang kelangganan mata tak betul, nama sebuah sakit, bukan kurak lah pun bukan. Jadi kita ambil untuk kita perbaiki dan memberikan kesihatan kepada mereka. Itu adalah salah satu daripada servis. Kita kena asingkan sebab dia gagik dan kutu lah pula segala macam. Dan juga bagaimana kita tidak mahu kucing-kucing ini membuatkan jiran-jiran gaduh. Kalau jiran dia pergi ke rumah jiran ini untuk makan, dia pergi ke tempat lain untuk membawa dan cheese. Dia bergaduh lah kan. Jadi ini membuatkan kita kata okey, kita bagikan satu solution bagaimana kita nak jaga kucing dan kesahabatan kejiranan juga dan juga persekitaran. Kalau nak bagi sumbangan, bagi ke rumah kucing. Nak bagi makanan, bagi ke rumah kucing. Duit-duit ini kita gunakan untuk memperbaiki keadaan kesihatan kucing. Kita spare juga dan juga kita wajikan wang sikit untuk membersihkan tempat-tempat kucing ini. Inilah idea, insyaAllah ini adalah salah satu pilot projek. Tapi sekarang ini Bandar Terazak adalah pertama kali dibuat di wilayah. Dan dengan ini saya merasmikan rumah kucing Bandar Terazak.